Jogja Streamers, selanjutnya juga di streaming Indonesia Prosada.id ya. Selain itu juga bisa di web magelangfm.go.id. Baik, yang pasti selamat sore dulu nih. Apa kabar nih ibu guru yang ada di RA Persipatan? Apa kabar Dewi Diana? Kabar baik, alhamdulillah sehat semuanya Kak Mita. Oke, adik-adik apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah, tetap semangat. Ya. Allahu Akbar. Oke, sudah siap ya sepertinya ya untuk menyanyi dan apa ini? Bercerita. Oh, bercerita. Iya. Baik, Ibu Diana ya sebagai MC nanti di acara Ceria Mutiaraku. Ini ngomong-ngomong bawa berapa anak ini ya sore ini? Iya. Kak Mita, kita RA Masjidul 5 membawa anak 40 ya. Dengan bu guru 4 ya. Satu dari kepala sekolah saya sendiri, Bu Diana. Yeah. Untuk pengasuh yang pertama adalah Bu Ade Ayu Mutiara, yang kedua Bu Sri Rahayu, yang ketiga adalah Bu Fafa. Oke. Okay. Yeah. Berarti ada 3 guru ya, Bu Ayu, Bu Ayu dan Bu Fafa ya. Sehat semuanya sore ini ya? Sehat. Sudah siap pengawal anak-anak pastinya ya. Baik. Sampai nanti jam 4 ya kita bersama di Ceria Mutiaraku. Jangan lupa tetap di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan langsung saja deh saya serahkan kepada MC-nya Ibu Diana. Terima kasih Kak Mita. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di Radio Magelang FM. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di studio, anak-anak yang ada di rumah, yang ada di studio, inilah RA Masjidul 5 siaran di Radio Magelang FM. Selamat-selamat sore Ibu dan Bapak. Selamat-selamat sore adik dan kakak. Dengarkan siaran Taman Kanak-kanak di Radio Magelang FM. Marilah kita berkumpul di sini kita bergaul, bernyanyi, mari kita bernyanyi karena gembira hati. Marilah mari bernyanyi bersama-sama.